daripada Universiti Pertanian Malaysia, sorry, Universiti Putra. Masih lagi ingat sebab datang sini pertanian. Sebab dia lebih sinonim dengan pertanian, asal usulnya pertanian kan. Cuma sekarang ni all terlupa industri sangat, jadi dah hilang dia punya identiti. So mungkin ini adalah retrace route balik kepada asal. Jadi kawasan Tanah Tinggi Lodging ini, tempat yang kita ada sekarang ini adalah satu kawasan baru yang dibuka oleh kerajaan negeri dan juga pihak-pihak swasta yang terlibat, bertujuan untuk menghidupkan ataupun membangunkan kawasan dia panggil Barat Daya Kelantan. Kawasan Barat Daya Kelantan ni kalau dilihat dalam peta di sini, ada dalam peta yang semua pruning ni, daun kena pruning, tinggal sikit, dia keluar buah yang panjang macam ni. Tangkai buah yang next, yang satu sudah panjang. Sebab tu you nak pruning, dia tak nak lah. Jadi nak besar dah balik? Semua sudah panjang ya? Ini besar tu. Ada ahli tanam lagi. Oh, ahli dia menyalur sistem dah akan apa? Dia akan cabut akar sekali lah. Ah, dengan akar dengan tanah sekali. Kita boleh tinggalkan. Maksudnya dia dapat semua pokok ni. Ini bila sekarang dia buah, kita tak boleh. Tak boleh usik. Kalau dia sudah habis buah, sekarang kalau saya sekarang kalau potong sini ya. Saya sekarang kalau potong sini dia akan naik dua. Oh, cabang. Dia akan cabang. Yalah. Tapi sekarang dia buah kita tak boleh potong dia. Kalau potong dia buah kualiti satara. So after harvest lah kita akan potong. Bila dia potong dia akan cabang. So jadi bila cabang satu cabang, apa jarak pokok satu tangkai. Jarak pokok. Ayuh bayangkanlah. Banyaklah. Dia akan banyak, dia akan penuh. Kalau adik-adik ni mari lagi 2 tahun boleh nampak anggur dia. Penuh. Oh, dah penuh semua. Boleh nampak anggur saja bawah. Jadi dia benda ni dia akan naik naik atas semua. Anggur dia akan turun. Kita pergi sana. Semua buang, mau buang daun sampai season kan? Kita buang. Macam buat yang macam musim lorong, kena buang daun semua. Semua daunnya. Jadi kalau tak buang dia tak ada buah. Tuna dua musim. Satu tahun satu kali ada apa? Ini satu tahun dua kali boleh buah. Iyalah, tengah tahun. Maksudnya sebelum berbuah tu kita kena tiga bulan buang daun, tiga bulan dia buah, tiga bulan dia buang. Macam baja macam mana? Baja. Mari baja. Sistem dia macam mana sistem dia? Tak apa. Pergi. Ada jantung, ada jantung. Ini. Nak kau sawan ah. Ini ya. Ini gotong ni baja lah. Baja apalah. Ini dua tong lah, ini ya dia punya injektor lah. Kita akan campur tu. Itu baja pergi dalam air. Ini tara pakai power punya. Tara pakai elektrik, tak pakai apa. Ini pump ke? Ini apa nama dia? Ini injektor. Injektor. Hanya nak sedut. Sedut. Okay. Sedut. Itu baja campur dengan tu air. Dalam pipe. Automatic. Maknanya ini baja konsentrasi ni memang yang pekat ke macam mana? Kepekatan banyak mula-mula kita pekat lah. Pekat. Jadi akan campur dengan air. Kat mana air tu? Air dalam paip. Oh, dalam paip. Ini bila kita buka air saja. Oh, ya. Yeah. Dilalu dengan sekali dengan paip lah. Kerana guna bukit punya arus. Tak kira bukit ke pam ke. Bila ada air flow, ini otomatik. Baja ambil angkat. Sedut dia pergi campur. Macam ni lah. Ni.
Oh, kena izin sedikit dulu, lepas itu dia akan jalan. Kita buka air saja, boleh cuba lah. Ini Encik rekomen baja cerita ataupun... Baja, baja kita punya, kita ada engineer apa, mari, mari, bantuhannya. Okey, bantuhan dia, apa, apa jenis, apa ratio. Sekarang Encik ni sawan kat sini. Tak, saya hanya jaga saja. Oh, jaga saja. Ya. Bawah apa yang damai lah. Bawah ini damai. Dia punya, dia punya ni lah. Ya. Jalan. Tengok. Oh, air. Kita buka air saja. Ha? Dia, dia, bila, bila air lalu lah. Ha? Bila air lalu, dia akan tarik air. Oh. Ini. Mana air? Air? Masih ribu ni. Ha? Takutnya. Ini tak mahal lah, tapi ini tak rosak. Ya. Pasal dia tak ada elektrik. Ha? Bagus. Freezer ni. Guna. Dia tak ada elektrik, tak ada apa ni. Hanya dia air jalan. Dia isap. Dia isap. Isap sini. Keluar sini. Jadi ini mesin lah, tak ada masuk chemical. Ha, dia hanya baja dari chemical dia sini. Okey. Keluar sini. Dia akan campur balik dengan main line kita. Pergi ke pokok. Hmm. Yang akan keluar yang ni lah. Ha? Ini air saja. Ini air saja. Ini baja. Baja sudut. Ini baja keluar. Baja keluar dia pergi campur balik dengan dengan air. Oh. Ha, jadi dia bila dia pergi dekat pokok semua keluar campuran. Keluar campuran. Ha. Dia sebenarnya kena set lah. Ha. Set dia, dia hanya set air saja. Kalau air pergi banyak, baja pergi banyak. Oh. Ha. Kalau air, air, air sikit, yang lalu lah. Baja sikit. Macam tu. Ini panggil apa sistem ni? Ini injector. Pressure injector. Lagi juga tak injector. Ini buat segerang bagi dia tumbuh serupa punya. Air buat bagi dia tumbuh ha. Itu baja serupa saja. Apa baja pun tak apa. Bila itu berbuah? Bila berbuah kita akan tukar. Tukar. Sekarang buat masa ni bagi dia tumbuh. Baja itu untuk tumbuh punya baja apa pun tak apa. Bila buah kena kawal. Ha, kena kawal dia main baja. Kita akan letak untuk untuk melon asing untuk anggur asing. Oh, satu injektor. Oh, mak kita set kat mana? Ha? Setting dia. Kita just angkat ini ya. Ha. Angkat dia punya dia punya suction hose lah. Kita dapat tu. Ha, tukar ke lain tong. Ini suction hose lah. Ha. Tukar ke lain tong saja. Lain lain baja, lain jenis baja, jadi dia akan pergi, kita ada line. Kita ada line satu, melon. Satu, anggur. Okey, kalau kita mau jalan melon, buka lah pipe untuk melon. Itu saja. Ini ini anggur, ini melon. Ini pressure ni macam mana dia punya dia... Nah, ini untuk cek bila kita kita perlukan... Kita perlukan satu pressure baru. Kita akan. Pasal dripping sana, dripping sana dia ada kita guna nozzle untuk nak balance kan. Jadi bila kita nak kata 2 bar ke 20 PSI ke? Jadi sana dia akan okey 5 minit dia akan ada berapa 10 cc ke 20 cc ke macam tu. Kita kontrol dia ni. Jadi, seragam lah. Kalau kalau tak seragam, dia punya pokok lah. Akan satu satu tinggi, satu rendah. Ini untuk melon. Pressure untuk melon saja. Buat dia punya drip. Encik, Encik. Apa guna Eptonic? Ha? Apa guna Eptonic? Eptonic ni satu jenis hormon. Hormon. Hormon untuk nak... nak... cepatkan dia. Tumbuh. Tumbuh. PDR lah. Ini mana kita nampak mana anggur ke yang macam terbantut lah. Tak mau naik. Kita sembuh dia sikit. Apa nak bila lagi tu kan dia bagi letak itu. Kumpul. 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 Kumpul.
Mana pun tegak Pengkalan Ulu. Pengkalan Ulu. Perak. Perak. Sempadan dengan Thailand. Oh. So Encik, buka farm ini, kamu ada minta bantuan daripada apa? Bukan saya buka, ini farm. Ini farm damai punya. Damai punya. Saya hanya mari tekan ini farm. Kerja sini ya. Tangki ini ada dua saja. Dalam tu ada air. Ini air saja. Satu tangki 4,000. Jadi kita ada 4,000 liter, 4,000 gallon. 4,000 gallon. 4,000 liter. So dua tangki tu air saja. Air saja. Ini air akan kita bilang kita ini untuk spam ya air lah macam. Air Bukit Guru ke apakah kita. Tapi semua air daripada mana? Sumber air daripada kita ada dua tanahan lah. Itu sungai kecil-kecil kita naik pergi buat piping turun mari. Kita ada dua lah. Sini balik sini satu dan balik highway sana satu. Ada dua sos. Ini filter. Ini airnya filter. Ini airnya filter. Dia sistem dia boleh cuci sendiri. Teknologi ni dari mana? Ha? Australia. Australia. Ini filter bila kita mau cuci dia kita just turn saja untuk dia wash dia, untuk dia wash dia akan dalam dia akan cuci sendiri. Maksudnya air daripada tangki sana? Air daripada bukit. Mari filter dulu, baru masuk tangki. Bila dari tangki baru keluar ke pam. Berkali sekali. Tengok keadaan air. Dia boleh tengok. Dia boleh tengok bila ini ada satu ini kita. Dia kalau keluarkan selut nah sini ya, dia akan kotor. Jadi baru kita cuci. Bila kita cuci, dia sendiri akan bersih sini. Jadi tak payah susah-susah. Cuci manual lah, Uncle. Cuci. Kita hanya cuci, kita hanya turn ini saja. Kita hanya turn ini saja, dia akan cuci lah. Ini ya, wash saja. Wash, nanti ada. Air masuk tangki dua tu lah. Tegang dia telah wash tegang. Dia, jadi. Ya, air akan keluar. Nanti dia akan, ini ada sikit kotor lah. Cuci sampai dia bersih. Dia akan bersih sendiri. Oh, bila dah bersih, dia akan salur ke dalam tangki lah. Bila dia sudah bersih, kita akan turn balik lah. Dia punya waf. Dia akan cuci dalam. Dia cuci dalam. Tengok keadaan cuaca. Ya. Melon biasanya dua kali. Biasanya dua kali. Ada apa-apa lagi lah nak tanya? Sebab kita nak pergi ke projek TKPM Jabatan Pertanian. TKPM pula.